Halo, kali ini ada di Grage Sangkan Kuningan. Jadi rencananya kita mau berenang di sini, tepatnya di Jalan Sangkan Kurit, ya. Kita udah sampai kolam renang Grage, ya. Jadi kalau misalnya tiketnya itu untuk per orangnya hari-hari biasa itu harganya 21.000 dan dihitungnya untuk umuran 3 tahun ke atas. Jadi kalau misalnya 3 tahun ke bawah nggak usah beli tiket, ya. Tempatnya, kolam renangnya ada. Nggak besar sih, cuman ada 1, 2 ya sama yang kecil, ya. Tapi oh iya. Jadi ada 3, 1, 2, 3 buat anak-anak, sama ini kebanyakan anak SD yang lagi belajar berenang yang di sekitar Kuningan, mereka pada berenangnya ke sini. Pertama karena mungkin bersih, ya, ngelihat dari sekilas aja ini kolamnya terawat. Terus kedua, cukup enak ini kayaknya. Kalau misalnya pagi-pagi atau sore, kalau siang panas. Ya. Yeah. Dan anak soleh lagi renang, ya, sama ya dulu dong, sama Ambu dong, cek dulu, sama Ambu dulu, cek dulu. Mau berenang, suka berenang. Nah, ini sekarang kita mau siap-siap, saya mau pakai kolor, mau berenang. Dylan udah ganti. Ya, pokoknya mah bikin dia senang dulu aja, ya. Nanti kita belajar berenang. Saya mau ngajarin istri saya berenang. Ya, gaya batu lah. Ya. Halo anak soleh. Halo Ambu, halo. Halo anak soleh. Grage Sangkan. Tapi halo anak soleh. Halo. Halo. Ah, mau berenang suka? Nggak minum. Ayo kesana. Aku berenang.
Oh, udah berdiri. Udah berdiri. Ini ada ombaknya ya, atau karena banyak anak-anak? Ini buat anak-anak di sebelah sini. Yang sebelah sana lebih... Yang mana? Di sini buat anak-anak. Ini tingginya cuma segini nih, Idlan. Oh iya, tapi cukup lah ya buat Idlan belajar mah ya. Bentar, ini maaf. Nah, gitu. Terus lagi. Ya. Si? Udah. Hati-hati ya. Nah, yang ini sama yang itu lebih dangkal yang itu. Oh, makin ke sini makin dalam. Yang ini ke dalam. Ke sini cuma dalamnya segini. Segini nih. Ya, ya cukup lah buat kamu belajar. Hati-hati. Dikit kan, nah, gituin. Bagus. Let's go. Ah, suka berenang. Wow. Wow. Yang berenang ke sini itu dari SD, SMP sama SMA ya. Ternyata di sananya ada kolam air panas. Satu yang kecil itu nggak terlalu dalam. Terus yang tengah itu jacuzzi. Yang sebelahnya lagi itu ya sama sih, nggak terlalu dalam juga. Keren lah. Ya, jadi kalau misalnya habis berenang dari sini bisa langsung ngangetin badan ke tempat air panas. Ini tempatnya. Jadi menurut saya si Grage Sangkan ini untuk kolam renangnya recommended lah. Jadi kalau misalnya lagi mudik atau wisata ke Kuningan, Grage Sangkan bisa dipakai salah satu alternatif buat menginap ataupun hanya untuk rekreasi berenang. Oke, lihat penginapannya. Keren ya? Sip, jempol. Oke, cukup sekian reviewnya. Sampai ketemu lagi di review saya selanjutnya.